Oke, bosku semua, selamat beraktivitas, selamat berjumpa lagi. Tentunya masih di channel Vicky Tirta Dinda Sel, tempat kita berbagi pengalaman sesama pengusaha depot air isi ulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak bosku semua berbagi pengalaman tentang satu alat yang terdapat pada mesin depot air isi ulang, yang alat itu sendiri disebut dengan istilah selenoid. Untuk selenoid sendiri bentuknya seperti ini bosku, dan ini biasanya terdapat di dalam etalase mesin depot air isi ulang kita. Dan untuk harga dari selenoid ini sendiri, harganya sekitar Rp50.000. Untuk tujuan pemasangan selenoid sendiri pada depot air, tujuannya adalah untuk membuka katup kran air pada saat pompa air menyala, sehingga secara otomatis air akan keluar dari kran air tanpa kita harus memutar kran tersebut. Jadi kurang lebih gambaran sederhananya begini bosku. Untuk fungsi selenoid itu sendiri adalah pengganti kran air, tapi modelnya model otomatis yang bisa membuka dan menutup. Kita tinggal mengoperasionalkan melalui saklar yang sudah terhubung ke selenoid. Untuk mendapatkan selenoid sendiri, bosku bisa mendapatkan di toko yang menjual spare part depot air isi ulang ataupun di toko-toko online yang terpercaya. Oke bosku, sekian dulu sedikit pengalaman dari kami. Semoga bisa memberi manfaat buat bosku semua dimanapun bosku berada. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kami terlalu banyak kekurangan. Salam santun, salam sukses dari Vicky Tirta Dinda Sel. Thank you.